Halo penonton, saya Pak Iding, si Mamang Tea. Baik, kali ini Mamang akan menerangkan atau menjelaskan bagaimana menyolder yang benar. Baik, kita mulai saja dengan peralatan yang sederhana dan yang ada aja. Jadi kalau menyolder yang diutamakan yaitu, nah ini solder, nggak usah besar ya. Di sini Mamang pakai yang 60 watt. Nah ini 60 watt. Satu, nah keduanya nih harus ada timah atau tino. Kita sediain dulu nih. Ini kabel NGA lumayan gede. Jadi kalau kita nyolder yang benar, bukannya timahnya dicolek-colek kayak begini, nah tidak juga gitu. Dan pertama mata soldernya harus sudah ada timahnya. Nah seperti ini, nggak seperti ini nih. Nyolder tuh nggak seperti ini. Ini hasilnya tidak akan maksimal, walaupun nempel. Apalagi kalau soldernya kurang panas atau 15 watt atau 30 watt. Jadi diusahakanlah yang pakai 60 watt udah standar itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita ambil timah. Nah, kita di sini pegang nih. Timahnya pegang. Terus kita kasih timah dulu ini. Nah, kasih timah dulu sekelilingnya. Biar nanti pas disoderkan dengan yang satunya tidak memerlukan panas yang lama. Nah ini nih, kita kasih timah lagi. Nah seperti ini nih, di timahnya itu udah ada, atau kalau orang elektro bilang matino. Jadi dalamnya udah ada arpusnya. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah sekarang bagaimana cara menyolder di permukaan PCB atau printed circuit board. Nah ini nggak bisa langsung solder kayak gini, nggak bisa langsung, walaupun dicoba sedikit lama dan udah sulit. Susah nempel. Nah, jadi caranya biar lebih cepat, nah, kita ambil pisau. Nah kita ambil pisau, misalnya mau nyolder di tempat ini nih, di posisi ini. Nah kita klik dulu atau dibersihkan. Nah seperti ini. Ini kalau udah seperti ini tidak akan susah nih, tinggal dikasih timah saja. Nah, tinggal dikasih timah di permukaannya. Caranya seperti ini. Nah, timahnya deketin, ambil solder, terus kita tempelin. Nah, ini hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi harus dibersihkan dulu permukaannya. Tidak seperti yang ini. Ini nempel nih, cuman lama. Tidak seperti ini. Nah, ini kan udah dikerik atau dibersihin. Hasilnya bagus tuh. Nah, ini contoh cara nyolder yang benar. Begitu dulu berbagi pengalaman dari Pak Iding, si Mamang Tea. Terima kasih. Subscribe.